lihat Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, ana nuqtul lati tahtal ba, saya adalah titik di bawah huruf ba. Itu batik, saudara-saudara sekalian, punya filosofi yang sangat luar biasa. Batik itu huruf ba dan titik. Karena batik itu diawali dengan titik. Segala berputar dengan berbagai bentuknya, tapi diawali dengan satu titik. Itu filosofi yang dibangun oleh para da'i, khususnya para auliatis awali songo, itu memiliki filosofi bahwa kemanapun kita pergi akan kembali kepada satu titik, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Maka dinamakan batik, ba dan titik, kembali kepada titik yang satu. Titik yang satu itu diawali di surat Fatihah huruf ba. Titik yang terakhir dalam Al-Quran diawali di atas huruf nun. Nun itu dulu tanpa titik, ditambah titik oleh Abu Aswad Ad-Du'ali. Al-Quran di zaman Nabi tidak bertitik. Al-Quran di zaman Nabi tidak berharokat. Al-Quran di zaman Nabi tidak ada makiyah madaniyah. Al-Quran di zaman Nabi tidak ada tanda wakaf, qaf, lam, sod, yang huruf-huruf kecil itu tidak ada. Nah, titik pertama yang membuatnya adalah muridnya Imam Ali bernama Abu Aswad Ad-Du'ali. Titik terakhir dalam Al-Quran, an-nas, manusia, titik terawal dalam Al-Quran huruf ba, dikata bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Manusia sebagai makhluk yang paling terbaik yang Allah ciptakan di alam semesta ini, dia sangat butuh kepada Allah. Dia sangat butuh kepada Allah, dan dia pasti satu saat akan kembali kepada Allah, karena sama-sama dengan titik. Nah, titik ini juga Allah jadikan ada dalam hati. Kita kenal dengan bahasa tasawuf namanya hati nurani. Itu bahasa Indonesia meresap dari bahasa tasawuf. Nurani itu dari bahasa cahaya, nur. Bahasa Arab cahaya, nur. Kolbun nurani, hati nurani. Kenapa disebut hati itu nurani? Hati ada yang sifatnya berfisik, itu secara biologis, anatomi tubuh bisa merefleksikan itu. Ini hati bentuknya seperti ini, itu secara biologis. Tapi hati yang hakiki itu dia cahaya. Bentuknya seperti apa? Satu titik yang akan kembali kepada titik utama, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, titik utama ini tidak akan bisa kita sampai kepada titik tersebut, melainkan kita harus terkoneksi dengan titik yang Allah ciptakan di dunia ini, yaitu titik itu Nabi Muhammad SAW. Nah, titik Nabi Muhammad ini Nabi berikan kepada murid tercintanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sehingga Sayyidina Ali mengatakan, ana nuqtul lati tahtaba, saya adalah titik yang berada di bawah huruf ba. Ini masalah titik di dalam Al-Quran.